Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Anakku meler. Aduh nak. Bismillah. Meleknya. Ini kita lagi menikmati pemandangan alam dan pemandangan hidup. Hiduplah alam kita harus hidup. Ikan koi, kalau iwak tarung itu, ikan cupang itu, koi giant lah gitu. Ikan cupang koi giant. Dianggapnya gede pak, padahal ya sak jempol paling. Tapi kalau ini emang bener-bener ikan koi, koi yang asli ini, gede tuh. Tuh, subhanallah kan, kok burem. Nih ada tina. Tuh kan koinya. Jadi koi itu gila, wakolanya harus dapat oksigen banyak. Sama kayak manusia. Kalau manusia itu oksigennya sedikit ya ngap-ngapan, lep-lepan. Nah kalau ikan koi sama, podo wae. Jadi kalau oksigennya nggak banyak, maka dia akan ngambang dari oksigen sendiri. Kalau ini nggak aman ini. Jadi ciri ikan yang sehat itu dia berenangnya di bawah. Ya sekali-sekali kalau lagi makan aja pingin ke atas. Lulu anakku. Sekali-sekali aja dia pingin ke atas untuk makan. Tapi kalau ikan yang nggak sehat itu nenggak gitu. Kalau bahasa Jawa itu katanya nenggak. Gitu. Cari oksigen. Nah kalau ini oksigennya luar biasa, jos gandos, uhui, mantap jiwa ini. Dari ini buahnya ini tuh. Terus yang sana juga ada berapa titik itu? 0, 4, 6, 2, 8, 9 ada 9 titik. Itu juga mancur tur. itu muncrat. Nah kemudian yang memang untuk oksigen, nah ini juga mesinnya agak gede itu. Ada berapa kap? Berapa selang? Itu 2-3. Ada 3 selang yang gelembung udara itu. Ikannya, masya Allah, subhanallah ya. Lestari alamku, lestari desaku. Nah ini bukan desa tapi ini pondok. Di mana Tuhanku menitipkan aku, masya Allah. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, tapi sekarang udah habis subuh, jadi nggak ada purnama. Tentram Kertara Harja di sana, itu raja-raja Jawa zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada raja Jawa, yang ada adalah Jawa. Ya begitulah kira-kira. Ya, alhamdulillah. Pagi-pagi, subuh-subuh, jangan tidur. Ini ngomong anak-anak children. Lu anakku, lu, meler lagi. Hei. Tunggu. Ada yang ngaji, ada yang... Nak. Ada yang ngaji, ada yang zikir. Zikir kofi, zikir jali. Zikir sir, zikir jahar. Ada yang apa macam-macam, itikaf di masjid, ada yang lagi nyetrika, ada yang lagi persiapan ke pasar atau udah ke pasar, ada yang masak, ada yang nyapu-nyapu. Wis pokoknya habis subuh itu jangan bobo. Kalau habis subuhnya bobo nanti seret rezekine. Iya. Linu-linu encok pegel semua nanti. Nah, ini ikan aja enggak bobo. Renang-renang. Ikan berenang, kodok lompat gitu kan ya. Aduh, siapanya gitu lah. Terus gandos uhui, indah sekali. Hati-hati nyemplung. Nah, ini ada aliran kehidupan. Nah, itu ada peralatan.